Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel, Salam Sound Profesional Indonesia. Mohon maaf, kali ini saya tidak pakai clip on, karena sound cardnya lagi dipakai untuk mengukur. Dan apa yang kita akan pelajari malam hari ini adalah kembali tentang pengukuran. Kita akan mengukur dua buah subwoofer CLA yang kelihatannya dari luar sama, tetapi isinya berbeda dan juga bagian dalamnya berbeda. Seperti yang sebelumnya sudah saya ukur, yang warna hijau adalah subwoofer yang sebelah kanan, yang warna biru adalah subwoofer sebelah kiri. Dan nanti saya akan perlihatkan kepada pemirsa bagaimana cara membacanya. Dan apa aplikasi daripada gambar ini dengan manajemen speaker? Berdasarkan itu, gambar yang tertera itu, saya sudah membuat presetnya di sini. Atau saya sudah potong, kalau pemirsa bisa perhatikan di sini, ini sudah saya balik polaritasnya. Kemudian, low pass di sini ada dalam posisi 97,32 dan Butterworth 24. Kemudian high pass-nya 30,07, Butterworth 48. Tadi kalau ini 97, seharusnya bisa lebih turun lagi, mungkin ke 80 ataupun berdasarkan gambar itu apa nanti kita bisa lihat. Kemudian pemirsa, kalau memperlihat di sana, saya bagaimana mengukur terhalang mobil saya sedikit. Ada mikrofon ukur di sana. Saya tidak pakai mikrofon ukur mahal-mahal, tapi yang saya lakukan adalah saya berusaha mengambil data seakurat mungkin. Jadi sound card-nya ada di situ dengan kabel mungkin hanya 2 meter saja. Dan dari sound card itu ditarik kabel USB ke sana, ke komputer yang ada di sana. Dan output dari USB saya ambil output digitalnya, SPDIF. Kebetulan manajemen yang ada di sana, di BX4800 itu ada input ISBU-nya. Mari kita lihat sama-sama responnya seperti apa. Pemirsa, nanti saya akan bunyikan. Kebetulan ini sudah saya tekan auto small-nya. Jadi kalau saya hidupkan, ini subwoofer yang sebelah kanan dahulu, yang sesuai dengan gambar impedansi warna hijau. Demikian kita mendapat gambar subwoofer sebelah kanan. Saya akan pindahkan kabelnya ke subwoofer sebelah kiri yang gambar impedansinya tadi warna biru. Baik, kita akan dengarkan. Saya tidak perlu mengubah lagi auto small-nya karena ini sudah mirip. Pemirsa, kalau kita perhatikan daripada kedua subwoofer ini, pemirsa bisa perhatikan bahwa setiap ada gunung impedansi, ini akan terjadi jurang di sini. Ini dan ini. Ini dan ini. Seharusnya area itu adalah area kita memotong titik crossover. Tetapi di subwoofer yang sebelah kanan, nanti kita lihat, itu adalah CLA yang mana, itu sudah diperbaiki. Jadi walaupun ada gunung di sini, dia tidak anjlok. Ya, sekali lagi, walaupun ada gunung di situ, dia tidak anjlok. Dan kalau perhatikan di sini, justru ada gunung di sini, dia juga tidak anjlok atau sudah keburu, sudah terpotong. Jadi gambar ini sangat penting bagi kita untuk kita menganalisis dan membunyikan subwoofer kita. Kita tidak bisa memaksa ini karena ini sudah ada sesuai dengan komponen dan boxnya. Demikian video berikut
kita akan lihat dalam daripada kedua subwoofer ini. Terima kasih. Salam Sound Professional Indonesia.